Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanah Nopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanah Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya. Persiapan pulang ke Jakarta. Tepatnya kemarin Arya Saloka pantau Nok di lokasi syuting dan siap pulang ke Jakarta. Ternyata Arya Saloka. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum melanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun informasi yang sangat mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini melainkan si cantik Amanah Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Memang ya membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di semua kalangan masyarakat Indonesia. Atas kepiawaiannya di sini pun terlihat juga nampak kebahagiaan ataupun keromantisan Arya Saloka dan juga Amanah Manopo. Namun salah satu unggahan akun Instagram dan juga nampak langsung dari video tersebut kini digiar kembali dengan ungkapan-ungkapan Arya Saloka dan juga Amanah Manopo, yang dimana di sini terlihat juga nampak dari salah satu unggahannya ataupun di video tersebut digiar kembali dan persiapan pulang ke Jakarta. Terlihat ya tepatnya kemarin Arya Saloka pantau terus Nok di lokasi syuting dan siap-siap pulang ke Jakarta. Dan ternyata Arya Saloka semalam bersama Amanah Manopo, dan ini bukti keseriusan Arya Saloka terhadap Amanah Manopo, yang dimana di sisi lain juga Arya Saloka sampai rela mengeluangkan waktunya demi Amanah Manopo, yang dimana di sisi lain juga nampak Amanah Manopo pun ya sampai terlihat bahagia karena Arya Saloka saat tadi malam menemani Amanah Manopo dan persiapan-persiapan pulang ke Jakarta. Dan kini ya Arya Saloka dan juga Amanah Manopo, wah 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 ya pokoknya nih bikin heboh mama sejagat raya aja nih ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama Arya Saloka dan juga si cantik Amanah Manopo memang selalu menjadi sorotan publik, yang dimana setelah membintangi film-film ataupun proyek-proyek yang lainnya, Arya Saloka dan juga Amanah Manopo ini berhasil ya memikat para idolanya, sehingga di sini pun banyak momen-momen ataupun hal-hal yang tak terduga terhadap Arya Saloka dan juga Amanah Manopo. Apalagi di sini terlihat nampak jelas ya Arya terciduk lagi asik ataupun
lagi persiapan-persiapan pulang menuju ke Jakarta ya guys, bersama teman-temannya. Namun salah satu unggahannya kini teman-teman Amal Manopo sampai-sampai terkejut ketika melihat Mas Arya Saloka membawa sebuah motor ataupun terlihat jelas ya di video tersebut. Ternyata di sisi lain juga Arya Saloka dengan secara diam-diam temanin Amal Manopo semalaman di lokasi syuting. Terlihat di salah satu unggahannya kini, Arya Saloka dan juga Amal Manopo ini sudah tidak malu-malu lagi, karena Arya Saloka dan juga Amal Manopo ini cocoklah mereka berdua, saling memahami satu sama lainnya guys. Tentu saja di sini pun para fan sangat-sangat bahagia ya, dan menunggu jawaban Arya Saloka dan juga Amal Manopo yang membintangi film-film ataupun proyek yang lainnya ya guys. Bahkan yang gegar hal itu, Arya Saloka dan juga Amal Manopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbonong-bonong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amal Manopo ya guys. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Bang Mimin mesejarkan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.